jempol lari ya. Ya, disasar jam. Nah, itu ikannya itu kayak. Oke. Enak. Cokot, tangannya dicokot. Tangannya dicokot. Kedua enggak bisa dimasukkan, ada orang gila di sini. Nah. Dari track nih Mas Bro. Keren. Dan tentunya TMPC Madiun ada Mas Andi, saya panggil Mas karena masih sangat luar biasa. Terima kasih Mas Andi. Iya dibantu teman agak nyampe. Iya lompat lagi ikannya. Enggak kena wah kesuwen diangkat dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ejimol. Jem jempol. Oke, bro kali ini kita mancing gratis di sini Oke, bro kita lihat kesuwennya mancing nanti. Jangan lupa klik subscribe, like dan ke teman jem jempol. Siap bawa hadiah sepeda listrik. Yeah. Udah siap bawa bawa mobil. Oke, kita santai dulu ya semuanya. Jangan berdesak-desakan untuk antrian nanti. Ngawur apa? Oke, 1-2 oke ya. Kurang kompak yang di belakang, kalau nggak ada suaranya ya kita nggak akan mulai. Nauraba, tambah speednya satu lagi ya. Oke, bisa? Nauraba. Oke, kita nanti untuk masuk dan teman-teman di dalam sudah ada ukuran dari teman-teman kita juga ada dokter. Oke bro, di sini posisinya mancing untuk para pemancing di sini masih kosong karena masih belum waktunya. Jadi di sini lokasinya nanti untuk pemancingannya sangat luas banget. Jadi nanti di sini kalau teman-teman mau mengadakan lomba mancing di sini masih bisa, ada tempat yang luas. Ini ada di mana tadi aku lupa namanya tadi. Oke, nanti aku tunjukkan atau di nanti di akhir video atau di thumbnail nanti aku berikan. Oke bro, jem-jem jempol. Ini mulai masuk untuk pembagian kupon, jadi untuk berantri, jadi tidak jangan uyel-uyelan. Warga pemancing harus budayakan sabar antri, jangan ini budayakan antri nih. Tertib ya, seperti kita masuk di mall, jadi nyantai aja. Dan juga pastinya seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Agus ya. Nantinya untuk teman-teman semua, ini tidak boleh langsung mancing ya. Yang masuk di sesi pertama kali ini tidak boleh langsung mancing. Tidak boleh memasukkan tailnya dulu, karena jika anda memasukkan tail langsung, yang pasti akan dimanggil ada pertemuan. Jadi yang tidak boleh tidak pada bergantung berperan ya. Tempat bebas ya, tempat bebas dan dipastikan 300 ya, 300 kalau memang mencukupi tempatnya silakan ya. Mancing buatmu. Kali ini kita tidak langsung masukkan kali ya, kita sesuai dengan aturan atau apa. Oh, Dan dia untuk door prize ya. Mungkin yang di luar juga ikut memperhatikan, yang mungkin sambil berjalan ke dalam juga untuk memperhatikan suara saya. Untuk door prize nantinya hanya berlaku setiap kita ya. Sehingga nomor atau tiket yang anda pegang ya,
yang Anda pegang itu hanya berlaku di Anda mendapatkan tempatnya. Para peserta sudah keluar dari pintu masuk tadi. Kesempatan dan ini tempatnya bebas. Seperti itu sudah mulai ini dibatasi sejumlah 200 peserta. Untuk teman-teman, jika Anda mendampingi Anda di saat nanti pelaporan dan untuk menjaga sudah masuk dalam lokasi mancing yang memberikan informasi. Dan itu yang kita lihat. Bisa kasih kisi-kisi buat Anda. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat hadir di tempat yang luar biasa kali ini dengan ukuran yang cukup fantastis buat saya, 25 kali 70 meter. Oke bro, di sini aku jalan-jalan dulu untuk melihat persiapan orang-orang pemancing di sini, dan kita lihat mungkin ada yang mau lihat channel ini dan dia lihat di video ini. Aku mana ya? Oke, di sini aku memang sengaja mengelilingi area kolam ini supaya nanti orang yang mau melihat aku mana ya biar lihat di video di sini Mas Bro. Oke, di sini semuanya sudah mempersiapkan dan asik joget-joget mendengarkan musik di sana. Oke Mas Bro. Oke, di sini orangnya sudah memilih tempat yang teduh. Oke, di sini teduh, yang di sana masih panas karena ini masih sekitar pukul 8 kalau enggak pukul 9 di sini. Oke. Di sini orangnya sambil berdada-dada, mancungan jempol dan banyaklah pokoknya yang asik-asik di sini. Kenapa di sini aku mengisi suara di sini? Oke, dada Pak E. Oke, dada semua. Oke, jempol juga. Oke, kenapa aku di sini bersuara? Karena di sini juga ada musik. Jadi kalau ada musik, kalau tidak aku selingi dengan berbicara, nanti takutnya nanti video ini kena pelanggaran atau kena copyright. Oke, teman-teman. Wah, di sini ada oke, jempol juga Mas Bro. Oke, di sini persiapannya sudah. Wah, ini ada yang joget juga. Iya, mantap sambil dengerin musik. Oke, di sini masih aku mengelilingi dulu melihat-lihat para pemancing persiapan apa saja, dan ini kelihatannya tempatnya masih bersih karena belum dimulai acaranya dan baru aja mau di oke. Salam jempol juga belum dimulai, dan iya ini Bang Paijo. Iya ini yang suka yang buat kelucuan ini Bang Paijo ini. Oke, di sini ada yang juga merekod videonya untuk mengabadikan. Oke, mengabadikan posisinya kalau dia sedang mancing atau buat laporan. Oke, di sini aku masih berputar mengelilingi kolam di sini, dan di sini ada yang pakai kacamata hitam dan ada yang pakai topi biar tidak kepanasan, ada yang pakai ketua, topinya dimiringkan. Oke, ini yang berpanas-panasan ini. Karena di sini kalau posisi mancing tuh ikan enggak tahu dia ada di mana, maunya makan di mana enggak tahu, dan di sini aku coba berputar dulu untuk melihat nanti ada orang yang mau ngecek video ini nanti biar tahu oh aku sudah masuk dalam video. Oke, mantap. Oke, di sini para pemancing sudah banyak persiapan dan joran sudah banyak dipersiapkan, dan cadangan-cadangan joran juga sudah dipersiapkan, ditaruh di tembok-tembok di sini. Oke Mas Bro, di sini ada mbak-mbaknya sama anaknya, adik ini dipanggil. Iya. Oke, seru. Yang memancing karena yang hobi mancing itu bukan hanya anak. Oke, Pak Bro, salam jempol juga. Oke, di sini yang mancing juga bukan anak, bukan hanya laki-laki, para perempuan juga suka mancing di sini. Oke, mantap. Di sini masih banyak muda weda juga. Oke, seru. Oke, Bapak jempol juga. Oke, suka ini kayaknya orang-orang kalau masuk dalam video ini kayaknya suka ini. Iya, wah jempol lagi, makasih. Wes mantap ini persiapannya. Weh, jempol juga. Weh, nah betul juga. Oke, di sini asik juga. Weh, mantap, keren. Ini TransTV belum tahu ini TransTV kalau ada tempat pemancingan di Geraha Tirta. Tirta Geraha. Iya, Pak, joget-joget ini asik sambil dengerin musik di sini. Oke, Mas Bro. Keren, mantap. Pemancingnya sangat banyak banget di kotaku, ternyata banyak juga yang hobi mancing teman-teman di sini. Hobi mancingnya sangat ramai banget. Ada yang sarapan pagi juga tadi karena sampai di perangkat dari rumah belum sarapan. Oke. Ini masih banyak yang berdatangan dan mencari tempat lokasi untuk mancing. Oke Mas Bro, wih keren, kacamatanya gelap Mas Bro. Oke, mantap. Oke. Siap. Wah, di sini seru sekali ini para pemancingnya, ini persiapannya. Uang baik ketemu meneh di sini. Oke Mas Bro, wah mantap. Ini ada penyanyinya. Nah, untuk para pemancing yang belum dapat tempat duduk, ini dari tempat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tolong siap lambungnya. Waktunya kita mulai hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemancingan bisa dimulai. Oke, 3, 2, 1 kita mulai di season pertama kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dong song dari musik untuk bisa dimunculkan kita. Ayo bro, ini mana dulu nih? Yang setrek pertama. Yang setrek mana dulu bro? Kita cek jam, bro. Ya. Dan juga untuk doorprize. Wah, sana strek bro, sana strek bro, sana strek bro. 300 peserta ya. Yang kita mulai di sini. Wah, enak, mantap. Wah, banyak strek bro, mantap bro. Dan sekaligus menginformasi untuk olahraga budaya dengan seperti ini memancing salah satunya. Dan juga banyak sekali ternyata yang masuk di kategori Kormi, luar biasa. Dan juga informasi juga untuk Anda semua peserta, untuk nantinya kita bisa ikut sama-sama mendengarkan dan menyaksikan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan dari venue untuk bisa bergeser di tempat lain karena nantinya akan mempunyai untuk proses penimbangan. Informasi nanti kami lanjutkan dari Pak Agus dan teman-teman peserta. Untuk seluruh peserta jika ingin menimbang, kami persilakan untuk bisa langsung menimbang. Kita tidak menyediakan anak kolam ya. Jadi kita bersihkan sekali lagi untuk peserta seluruh yang hadir kali ini yang masuk di season pertama. Untuk yang mau menimbang dan memasukkan ikannya dalam kategori ya, Anda bisa menimbang sendiri langsung ke area timbang yang pastinya sudah ada teman-teman saya. Ayo diambil. Bagus, silakan monggo. Oh, tolong untuk para pemancing yang mau nimbang, tolong dibawa sekalian nomor undiannya atau kuponnya dibawa ya, untuk catatan kami di panitia. Sekali lagi yang mau nimbang tolong dibawa kuponnya, nanti biar dicatat sama panitia, nanti bisa diumumkan siapa-siapa juaranya. Jangan lupa sekali lagi untuk para monggo dilanjut Mas MC. Boleh tanya Pak Agus, untuk teman peserta lagi juga mendapatkan ikan, apakah mau dibawa pulang? Bos, ini strike lagi. Boleh dibawa pulang gak ikannya Pak? Silahkan dibawa. Wow, luar biasa ya. Ternyata ikan bobok besar-besar ini boleh dibawa pulang ya. Lepas. Dan untuk kategori, sekali lagi lepas. Untuk yang masuk ke dalam kategori ya. Kalau saya teriak kewirama, apa lagi jamnya? Bongkar wabak ilegal. Oke, kita sama-sama teriakan ya. Yang teriakannya paling lantang, hutangnya lunas. Rezekinya berulang. Amin. Oke, kita mulai. Mari mulai. Ini Pak Joko itu loro, Pak Tulang itu silakan ya. Yang masih jauh untuk saya lagi di mana? Persilakan untuk bisa Betul apa ini nggih? Gratis nggih. Alhamdulillah, terima kasih dari teman-teman Lumi dan juga pastinya seluruh panitia membuat acara yang luar biasa dengan hadiah yang tidak main-main ya, untuk doorprize-nya saja dan juga pastinya untuk hadiah kategorinya. Kali ini Anda memancing gratis dan bisa
pulang bawa. Weh, Mas Yo langsung nimbang iki. Tepuk tangan dulu boleh dong. Dalam sekali lagi untuk para pemancing, sekali lagi kalau mau menimbang bawa kuponnya nggih. Wes ikene ke panitia ra peduli nek gak bawa kupon langsung tahan wes nih. Nonton juga tadi ini bawa ikan saja tidak. Yang pastinya untuk menambah informasi untuk Anda semua bahwa Kormi ini yang pastinya untuk mengorganisasi seluruh olahraga untuk masyarakat. Wusuluh, wus langsung strike mas lo, wus sebelahku langsung strike gigi, le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 l
tentang peraturan perundang-undangan. Keren, mantap. Wow, ikannya besar banget. Jangan lupa umpannya di bawah. Ya? Iya, dibantu temannya gak nyampe. Iya, lompat lagi ikannya. Gak kena, wah, kesuat diangkat dulu. Ya, sekali lagi saya umumkan untuk para pemancing. Oke, kita langsung mencari yang serak-serak ya, oke, bro. Sendiri-sendiri, ya. Sekali lagi, panitia tidak mau menanggung resiko untuk barang-barang yang Anda bawa. Apabila nanti ada kehilangan, jangan komplain ke panitia. Oke, tolong diawasi sendiri-sendiri, dijaga sendiri-sendiri. Sekali lagi, yang bawa ikan mau nimbang, bawa kumpulan jelai. Langsung ngarepku mas, walah ucul ini. Ucul, saya mah jendul, ucul ini. Wes keren, untung aku orang negurine, orang kesamplo ini mau. Ini mas harap nimbang ini, lewat atau gak apa? Timbang saya kok timbang kok. Kancane ngejar gede. Kok air apa? Dikai kesempatan kancane ben munggah le iwak, nggih. Aja royoan sentek-sentekan diri. Sakne kancane sing entuk iwak. Oke, Pak Agus, kali ini mungkin teman-teman juga bosan kalau dengerin kita ngobrol aja. Sana juga stres, sana juga stres. Kita lanjutkan dari teman rumah Derungan. Wah, keri. Yang cantiknya Jawa Timur. Jorane melengkung, bro. Jorane melengkung, bro. Wah, mantap, bro. Jorannya keri, bro. Mantap, jorannya melengkung. Mantap, ini. Keren, ini. Iya. Iya, bingung korawe. Iya, ragio. Iya. Aduh, ucol. Oke. Seru nyaman, bro. Lawasanmu, bro. Hati-hati, bro. Nangkep tidak, bro. Oke mas bro, di sini sudah mulai banyak pemancing daripada ini musiknya bunyi nanti kena copyright di sini. Kalau nggak aku sambil ngomong teman-teman. Oke di sini para pemancingnya di posisi panas-panas karena dia ada di sebelah barat dan sebelah tiupan sana sebelah timur. Jadi di sini pagi hari ini panas di sini. Oke kita lihat nanti siapa yang depannya strike. Oke di sini para pemancingnya sangat bersemangat sekali di sini. Aku masih belum siap-siap untuk memancing karena aku masih melihat teman-teman para pemancing ini biar dapat ikan. Wah, kaki sana juga ada yang setrek waktu. Oke, wah, keren itu yang sana itu, yang jauh sana itu. Oke, dari sini para pemancingnya sudah pada menyiapkan jurannya dan siap-siap memancing lagi yang setrek-setrek tadi. Oke, di sini dihibur sama penyanyi, aku tapi tidak merekod penyanyinya, tapi aku merekod para pemancing karena aku juga suka memancing. Jadi yang aku rekod hanya pemancingnya. Oke, yang sana juga setrek lagi. Ada woi pakai jolo woi jaring woi mantap. Sini kita lihat nanti juga ada yang strike lagi yang sebelah sana pakai jurang yang panjang. Oke ini dia. Iya bingung ketawa tak ya. Iya juga pastinya di oke, sini bro, di sini aku sudah ikut memainkan jurang kedua ini caranya mungkin hanya 1 meter dalamannya dan kita coba ke belakang. Oke bro, jam pertama kali ini di luar masih banyak peserta kayaknya masih banyak ya. Di luar masih ada sisa-sisa selanjutnya, nanti kita bisa mulai lagi. Kenapa? Untuk hari ini langsung progres bisa kita mulai nanti tentang Bibi juga untuk membagikan hadiahnya pada progresnya dan nanti kita akan sampaikan di waktu mungkin lebih oke bro, di sini kita tunggu selesai dari jam berapa. Pak Agus, dari waktu orang sudah berapa menit Pak Agus? Coba, kita lihat yang strike. Nah, bapak iyo melu-melu wes, ki orang aman ki, tapi gak apa-apa bro, ki kebersamaan bro pengen mancing, yo mancing ah, iya toh sing kancane ya soke, sekali ini gantian merasa ditimbang. Kopi mancingnya ngalaki apa-apa bro. Oke bro. Oke bro, ini
mantap bro, seru. Belakang tangan kok cedak. Oh kurang jeru bro. Kita buat dalam lagi bro, jempol. Iya. Tadi kalau yang lagu pertama tadi lagunya apa sih? Still the one. Ah, dalam lagi. Kita buat dalam lagi. Tidak leh ya. Banget kandung. You and me. Terus leh kan leh mbak. Oke, Wadiyoki selanjutnya mau nyanyi lagu apa? Iya. Yang pastinya Bang Anda yang tahu lagunya boleh mancing sambil nyanyi, boleh ya. Kali ini free ya. Yang pastinya buat Anda senyaman-nyamannya. Oke bro, kita buat dasar sportivitas dengan pastinya mancing dengan baik ya. Oke, Mbak Devi mau nyanyi lagu apa? Iya. Tidak bisa. Mbak Devi, Mbak kambanganku yang paling kudu dia. Bagi tiga orang ya. Aturannya itu orang dari Pemda. Ben Rot pembagian hadiah luar biasa. Tidak bisa satu orang, bisa satu dua juara satu dua tidak bisa. Satu orang tetap satu. Habis itu juara yang lainnya dapat nomor dua dan nomor tiga. Berarti ikan terberat ya Pak ya? Iya. Ikan terberat yang terbesar dari setiap peserta itu yang nanti menjadi penilaian. Ya. Nangis nangis. Umpannya rencana mau pakai umpan roti. Umpannya pakai roti itu. Mantap. Yang sebelah sana strike mas bro, sana strike. Tuh. Wuh, seru, wuh, belum terangkat-angkat. Wuh, babon kayaknya, babon ini. Wuh, keren. Enak, wah paling besar itu, yang paling besar itu. Itu dapat yang besar itu. Wih, langsung ditimbang kita. Kita lihat, masnya nanti akan langsung timbang deh itu. Oke, kita lihat di sana, kita lihat. Lari ke sini enggak nanti. Kayaknya itu bawa yang terbesar, bro. Keren, mas bro. Wuh, ikannya meronta-ronta ini, mas bro. Nyala. Ucul teko pinggir. Piye teki masih. Seru. Oke, bro, jem-jem, jempol. Mantap. Nyiprat, bah. Itu yang pasti akan dirasakan untuk
Lho, Mbak pengen ngangkat ke diangkat ke kono nggih. Oh, luar biasa. Nah, ini cara melapornya tadi berarti sangat membantu. Iya. Perlu foto dan sebagainya. Untuk pelaporan saya mantap, Bang. Wes, seger arep rokokan iki. Laporkan langsung kepada kantor Mako. Jogrogi, Mbah. Santai, Mbah. Senare, Mbah, kena rokok, Mbah. Dikasih pelapor dan kemudian juga kami akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Tuh, jadi Mbah, senang, Mbah. Oke, Bro. Untuk sing duwe channel lanang-lanang wae, jem-jem, jempol. Dari subscribe nang Mas Bro. Keren. Dan juga TMPC Madiun ada Mas Andi, saya panggil Mas karena masih sangat luar biasa. Terima kasih Mas Andi, terima kasih juga Mas Zulfikar luar biasa dari Madiun. Dan juga pastinya tadi juga ada Bapak Agus dari Mas Ucul luar biasa dari Nova. Mantap. Dan informasi juga. Oke bro, kali ini session yang kedua, yang pertama tadi udah selesai, yang kedua nggak perlu dimasukkan, ada orang gila di sini. Ini session kedua, kita tidak boleh memasukkan jurang dulu ke air karena session yang pertama sudah habis dan sekarang kita akan. Dan aku pindah di sini, Bro. Aku pindah ngene, panas banget kayak tempat ngene mau. Oke, Bro, jem-jem. Jempol. Ini nunggu pelemparan yang ketiga, nanti lempar semua bro, ini teman-teman bro. Iya, waktu lempar kape, aku mau lempar neno aku ini. Ya, aku mau lempar lagi. Saya umumkan sekali lagi untuk para pemancing yang sudah dapat ikan, kami seto lima. Lintang gawang kupu, ikan ikan diwi, ikan diwi, ikan jari. Nah, kambangan ku RB dewe ke. Kami silakan untuk bisa menikmati medan yang bersama kali ini. Oke bro, kita dapat tempat di sini bersama teman-teman Pak Ijo karo koncone sapa iki julane iki julane sapa bro? Lampam. Oh, Lampam iki, Lampam iki. Kita mulai dengan oke bro, jem-jem, jempol. Oh lah iya ganggu ngono aku ora apa-apa wis kono. Wis angkat ten kono ngono aku ya ilang ora apa-apa wis. Wes ruwet-ruwet gene kancane ora apa-apa. Tarik terus. Gede iki. Terus bro, rapopo bro. Ngenaku unyerane bro, ngenaku. Boleh ya kita kasih sasar dulu dengan hadiah. Sasar ngambil sasar gih. Ya sasar bro. Weh mantep gih. Wah, kita berakhir. Weh gede bro. Enak. Wah, cokot tangannya dicokot. Lah, wila ada gombal. Dia nyekel lambene koyo walus ae. Wah, iki njaluk tak kancane bae ning kene iki. Bareng tak kancane oleh iwak iki. Piye iki? Lho ya tak rembone akeh metu to. Oke. Wani iki timbang. Sesi kedua kok kangen to. Oke. Wes. Oke bro, jem-jem. Jem-jem, jempol mantep. Oke bro, ini bro tuh. Mancing lempar kok teko tengah-tengah kono keke ngantek nyantol keke. Kek sik tak duduke lho. Kek teko kono keke. Kek oba-oba keke.
yo ngelempar januari raukur anak tengah-tengah gila mas ini yang ngetik wak ini mau ujian kok kurang ngombok kita yang gue nih hati-hati nyeples nyeples hati-hati nyeples kepala kepala batuk batuk us yo pedot ter es gede nih wak ini oke bro jem-jem jempol wakil luar biasa wey nah teman-teman saya kasih hadiah ya untuk gomes saya mulai lagi yang pastinya mancing yang gratis seto iwak pulang bawa dapres pulang rumah ya bro, kayak ada yang melu-melu bro wah, nguncalin yang tengah ke nah, ke, teko tengah palangan ke yes ora dikira dinjarno wis akhire. Iya. Enak tunggal tiba ae. Oke, Bro, jem-jem jempol. Bro, setrek Mas Bro iki. Wah, ngantek-ngantek ngantekan kuwi. Wes kan iki, mekan iki nek iki. Wes. Wah, gede kita, gede kita. Mas. Wes, lepak 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 iwake. Wih. Iki lho, mantep seser. Oke. Ayo, ayo diambil. Oke, mantap Mas Bro. Sip 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 sip. Jem jem. Wah, strike bro, besar bro, besar bro, strike bro. Wah, ini strike bro, besar bro ini bro. Ini, wah, besar ini, besar ini. Rame. Babon tenan iki. Wes mantap iki. Oke, bro. Bro, bro, bro. Aja dredek, aja dredek. Di bobong, bobong ngadep rene bobong. Jem jem, jem jem. Jempol mantap. Oke. Keren, 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 keren. Langsung ditimbang, langsung ditimbang. Pas diangkat pas ucul. Oke, setrek Mas Bro, besar Mas Bro. Woi. Ini masuk hitungan ini. Woi, bisa. Tepuk tangan dulu, Dra. Gagal arep dimulai seser arep masih iki lho padahal wis. Wes, 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 wes. Teko pinggir, Bro. Jem jem jempol. Nah, babon bro, babon bro. Babon nah bro, rono bro. Kita lihat bro. Ini diangkat. Ini babon ini. Oke, biar lebih seru lagi kali ini ada Ida. Seser ya Pak, seser. Woi, babon bro, babon bro. Weh, mantap. Oke, ditimbang langsung nih. Langsung bro, timbangan ya Pak. Gua timbangan ya. Oke bro, di sini lokasi mancingnya besar banget. Jem jem jempol. Oke, jempol lari ya. Ya, bisa sar jem. Nah, itu ikannya itu kayak. Oke. Ya, itu dapat ikan, bawal. Kata-katanya, Pak, kata-katanya. Orang mancing, orang enak pokoknya. Dah. Punya kata-katanya bingung aku. Kata-katanya lo. Iya. Oke, oke. Oke, mantap. Pak, menang, Wak. Pak, menang. Iya, Wak, menang. Menang. 865. Oke, Bro. Jem-jem, jempol. Mantap.
aku ragu kram gua boleh tas. Setelah dulu ya Pak ya. Jadi dikonfirmasi ke saya. Kamera gua oke, rekod bro. Oke, iya mantap. Keren. Untuk pedotannya pancing wong wih. Enak pedotannya pancing wong. Iya wae. Enak pancing wong aja gelemangan. Ngolu sisan. Gila bro. Oh, pedotannya pancing wong. Gede lah padahal senarin itu ya pedot. Seling lah padahal. Gila pak. Gila seling bro. Tapi pak ya. Oke, untuk sling bro, jam jempol. Namanya Pak siapa? Namanya siapa? Dia lagi orang. Cita. Oke Mas Bro, masih oleh Mas Bro. Oke di sini ikannya naik Mas Bro. Iya. Oke seru. Langsung mlebu krembo. Weh. Ora tekan. Alah, teko pinggir kok ya ucul. Yo iki Mas iki. Oke bro, jem pok. Oke bro, untuk mancingnya di diakhiri. Diakhiri sampai sini dan aku dapat satu ekor. Oke. Masih mocel terus bolak-balik. Mocel terus bosku. Aduh piye to ki kok gething aku. Oke. Bisa-bisa lagi kita akan mancing lagi di lokasi yang sama di kawang sana yang pendidikannya besar. Jangan lupa klik subscribe live ya teman-teman. Cem-cem, jempol. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ditutupnya. Yang untuk memberikan boten. Anu, aku senang aku terakhir pemandangan. Langsung diapresiasi oleh Bapak. Jadi kali ini dan juga teman-teman dari panitia, Pak Adrian yang memberikan untuk season ketiga kali ini untuk juara tingkat terbaik.